Selamat malam, selamat datang lagi. Selamat Hari Batik Nasional Indonesia. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang akhirnya berbatik, walaupun saya tidak bilang dress code batik ya. Saya hanya menyebut bahwa ini adalah Hari Batik Nasional. Tadi malam ada acara seru di istana. Pak Jokowi bikin acara di mana para menteri berjalan di catwalk dengan berbaju batik. Baiklah. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Isis. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas perkenan Medco Energy yang setiap kali berkenan mensponsori acara sehingga Edit dan kawan-kawan dapat menggelar Cycle yang sekarang makin hari. Kemarin itu saya nyebar undangan baru sebagian aja, dua hari, hari ketiga udah full. Fullnya full 110. Terus kemudian muncul apa waiting list tuh sampai 44. Jadi semuanya udah pada bagus. Alhamdulillah Pak Hilmi bersedia, gak apa-apa deh 140. Baiklah 140. Waiting list ada 14. Tapi ternyata juga banyak yang batal, ada yang sakit, ada yang tugas, ada yang mendadak mesti menggantikan tugas rekannya. Dan bahkan yang waiting list tidak bisa menunggu sampai detik terakhir sehingga juga sebagian mundur. Tapi sebagian kelihatannya hadir sehingga hari ini cukup penuh sampai bapak-bapak lagi menambah kursi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, Edit. Saya serahkan kelanjutan acara pada Edit. Please welcome Edit Widayani. Thank you semua. Thank you so much for being here tonight. Thank you so much Bu Isis sudah datang. Thank you Om Nami, thank you Tante. Jadi tonight is French night. Tapi jadi ceritanya kalau teman-teman yang udah lama ikut sama kita, udah sering nonton konser di sini, udah kenal sama Laura, murid aku yang dari Surabaya. She did a recital here last February. Jadi ceritanya hari ini mumpung anaknya lagi di Jakarta, saya mau suruh dia untuk main satu lagu to open our night. So this is Chopin Waltz. And I know that everybody was like, oh Chopin, he's not French. Yeah, but he pretty much spends most of his life in France, right? So that counts. Jadi Chopin, this is one of the earliest waltz that he wrote. It's Opus 18, probably also one of the most popular. And so Laura is my student from Surabaya, and she just turned 11, by the way. Jadi last time dia di sini umurnya 10, baru aja ulang tahun 11. Jadi please give a warm welcome to Laura. Thank you.
untuk yang juga udah pernah nonton sebelumnya. Juga di sini bulan November tahun lalu ya, udah ya, udah almost a year. Okay, so our program is a lot of combination today. And the reason why, it's because French music is actually not ever just one. I think French in general is just like, throughout the history, the style changes a lot. Then it's a lot influenced also with other culture. It also influenced by exoticism, which is like Spanish and South American culture. It's also influenced by literature as well, as we will hear with the songs later. But the first one is actually Meditation from Thais. I'll let Biga explain. Jadi Meditation from Thais ini merupakan satu karya yang diambil dari opera dari Jules Massenet atau the composer of the piece. Lagu ini bisa dibilang istilahnya kacang goreng karena semua pemain biola pasti main. Walaupun kacang gorengnya pun, tapi this piece is considered as one of the most demanding and challenging for both musicality and also mentally untuk bisa, karena it requires lots of control from the right and left hand as well. Nah, jadi ini aslinya karyanya untuk orkestra dan solo biola, dan tapi edit di sini akan menggantikan suara harpa. Nah, ini pada saat Meditation from Thais ini dimainin, itu adalah scene di mana Thais itu adalah aktor utamanya yang adalah seorang kupu-kupu malam. Nah, dia itu waktu lagu ini keluar, dia itu mencoba untuk devoting herself to be a better person to God. Jadi menurut saya mainin lagu ini juga meditasi buat saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Thank you.
next one, we're gonna perform 3 art songs. So this is also something that is very common in the romantic era, is the fact that the genres become smaller. Kalau tadi misalnya Biga main kan harusnya violin sama orkestra gitu, tapi banyak banget sekarang make music itu actually di rumah gitu loh. Nah di rumah ini berarti banyak banget yang modalnya cuma voice sama piano, voice sama piano. And Fauré is actually one of the most prolific French composer in the romantic era. I think he's also the one with the lifespan yang kayaknya lumayan panjang ya, kayaknya dia tuh sampai umur 70-an apa berapa gitu, which is very unheard of. Like Chopin is only until 39. Jadi this is like very long long life. Jadi a couple of different styles actually, karena kita memperform beberapa art songs dari Fauré ini. Ada yang a little bit from his early side, which is like jadi yang masih rada-rada lebih romantic lah, lebih normal gitu mungkin apa bahasanya ya gitu loh. Kalau misalnya ada juga yang dari a little bit later, he's a little bit more experimental with the way that he conceives harmonies and the way that he uses the medium itself, the piano and voice gitu. Jadi these three should feel different. Ada yang mungkin ada yang oh this one sounds familiar, the other one is like itu notnya salah nggak sih? Jangan takut teman-teman. Kalau notnya bunyinya salah, memang seperti itu, bukan saya yang salah, oke? Ini sebenarnya disclaimer dulu sih supaya kalau salah jadi nggak ketahuan gitu. Tapi but it is soalnya ketika kita rehearse, that's literally what happened. Ini ay bener nggak sih main note-nya gitu? Terus si JJ kayak bener sih actually emang bunyinya kayak gitu gitu. Jadi just expect a couple of surprises gitu. And then to tell you about the songs, JJ. Thank you. Hello, good evening everyone. Aku akan cerita sedikit tentang 3 lagu yang akan saya bawakan. Maaf ya agak nyontek. Okay, the first one yang akan saya bawakan judulnya Mandolin. Ini diambil dari siklus Cinq Mélodies de Venise yang diciptakan tahun 1891 untuk Madame la Princesse Edmond de Polignac. Gitu. Ceritanya tentang orang-orang yang sedang menikmati indahnya bunyi mandolin di bawah pohon. Ada beberapa orang, ada Amante, pokoknya nanti akan ada beberapa nama yang saya sebutkan, si cowok-cowok inilah gitu, dengan keunikan karakteristik yang mereka lah ceritanya gitu. Lalu yang kedua, Au Bord de l'Eau, atau bahasa Inggrisnya bisa dibilang At the Edge of the Water. Kalau kita dengar melodinya sendiri, itu seperti like a flowing water. This is one of actually salah satu karya Fauré yang cukup terkenal, biasanya juga dibawakan dengan oboe gitu. Ketika dibawakan oboe, bunyinya memang lebih kayak menyayat hati banget. Tapi malam ini mudah-mudahan saya juga bisa menyayat hati ya. Ini puisi ditulis sama Sully Prudhomme. Dari lucunya lagi, Fauré menemukan puisinya ini di sebuah koran. Lalu ketika Fauré melihat teksnya tentang sore hari di tepi sungai dan membayangkan hidup berdua dengan kekasih, melihat langit senja segala macam, hal-hal itulah yang akhirnya menginspirasi Fauré dalam menciptakan karya ini. Kemudian lagu terakhir ini Chanson d'amour, Songs of Love. Ini dikomposnya tahun 1882, puisinya karya Armand Silvestre. Ini tentang puisi tentang jatuh cinta. Dimana kalau kita lagi jatuh cinta, matanya, hidungnya, suaranya, itu tuh aku cinta banget deh. The whole thing talking about that. Dan biasanya juga lagu ini tuh juga bisa dibawakan dengan iringan harpa. Jadi kalau kita dengar bunyi piano itu nanti mirip-mirip flowing water, tapi juga sounds more apa ya, lebih dolce. I called it as a very dolce, a very sweet sound. So tanpa berlama-lama lagi, this is 3 songs from Fauré. Les couleurs du soleil et l'enfer des écouteurs, échangent des profondes.
Good news.
saya Bang Harlan. Yes. Hello. Good evening. I had to break those beautiful songs, those beautiful violin songs with this next song, because this next song is quite evilish, lumayan demonic gitu ya. Karena lagu ini yang berikutnya ini adalah sebuah lagu yang dari opera Faust, karya Charles Gounod. Charles Gounod ini mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah kenal dengan lagu Ave Maria. Ave Maria, gratia plena. It's very beautiful, right? Tapi pada opera Faust ini, it's all very dark. So I'm going to be a Mephistopheles. Do you know about him? He's an evil. Dia ini senang mocking, senang apa namanya hina orang. Dia senang dengan yang namanya apa? Kalau dia misalnya menggoda orang untuk melakukan sebuah kejahatan, kalau orang itu nggak jadi jahat gitu ya, dia akan tetap tertawa. Kalau dia jadi jahat, dia lebih tertawa. Jadi dia senang ketawa. Ya, itu nanti kita akan dengar. Ya mungkin kurang lebih sama dengan saudara jauhnya dari ASEAN yang suka ketawa, si Mbak Kunti namanya, suka ketawa juga. Anyway, saya mau terima kasih dulu, terima kasih Pak Helmi, Bapak Helmi dan juga Edith yang sudah fasilitas saya saat ini nyanyi di sini ya. Anyway. So this next two pieces is for piano solo.
And then it is written for piano solo. Kalau tadi ada yang harusnya ditulisnya buat harpa, kalau tadi ditulisnya buat apa? Enggak, kalau ini beneran buat piano aja. The first one is there is no such French night without ini udah pada ngaku-ngaku udah lihat ya habis ini di program apa. Without Claude Debussy, which is one of my favorite composers, and then this is one of his most famous composition I think of all time. It's Clair de Lune, which is befitting lah ya, malam-malam gitu kan, ada bulannya. Kalau nggak salah berapa hari yang lalu, kayak 2 hari yang lalu baru bulan purnama gitu. Jadi masih nyambung-nyambung gitu loh maksudnya. Jadi I'm sure if you know this piece, you know what to expect. I'm sure if you don't know the piece, probably you've heard it somewhere. So just enjoy, poinnya itu. Tapi terus the second one, it's Chopin Ballade number 3. Ballade itu sendiri sebetulnya terinspirasi dari puisi. Kalau misalnya kita dari tadi ngomong ada puisinya, ada ininya, ada ceritanya, ada apa. This is also the same thing. But Chopin actually never specify story-nya itu sebetulnya apa. It's supposed to be for your imagination. You're supposed to just kind of think about what it should be. But this, out of the four ballades that Chopin wrote, this is number 3. It's the shortest one. It's the most, I want to say lighthearted, probably. Yang lain tuh semuanya, it's a lot more tragic, it's a lot more angst, it's a lot more sadness. This one is the uplifting one. So I thought that it's befitting with the Clair de Lune. So I hope you guys enjoy. Thank you.
Oke, sebenarnya konser hari ini cukup challenging buat saya karena tiga lagu yang saya mainkan hari ini itu lagunya lambat. Jadi kalau di instrumen apapun atau menyanyi ataupun di instrumen manapun main lagu lambat itu lebih susah, kayak bunyi habis. Jadi gesekannya nggak bisa sampai 2 meter. Oke, lalu lagu yang selanjutnya akan saya mainkan itu berjudul Après en Grèce dari Gabriel Fauré, yang mungkin yang ngomong bahasa Prancis, pardon en français, takutnya salah. Jadi Après en Grèce ini artinya After Dream, yang menceritakan soal patah hati dari masalah percintaan. Dan sebetulnya dari semua harmonisasi yang di piece ini, itu saya bisa gambarkan bahwa ini gak cuma masalah percintaan tapi juga di kehidupan, bahwa di hidup itu pasti ada sesuatu yang kita gak bisa datang sesuai ekspektasi kita, makanya dibilangnya after dream. Jadi kita udah berharap mimpi-mimpiin harus itu, tapi akhirnya gak kejadian. Tapi jadi di lagu ini menggambarkan bahwa oh, kita tuh sedih itu harus bersedih-sedih, tapi abis itu ya udah wake up gitu, langsung wake up from the dream and continue the life. Lalu yang lagu kedua, karena ini aslinya lagu dari piano, jadi edit aja yang jelas. Actually ini request Naomi sih. Jadi there's this nocturne, and so there are 3 Chopins tonight. The first one was Laura Chopin, second one was Manolat, and then this is the third one, which is actually probably one of the most popular out of the 3. Everybody knows this nocturne. Chopin is very well known for his nocturne. Nocturne means a song for the night. The funniest part about this one was because it was published after his death. So it was not popular during his lifetime. It was published posthumously. And then the interesting part about this is because how can something that is published after the composer has died become one of his most famous pieces, gitu loh. Maksudnya ketika dia hidup, dia sendiri nggak tahu bahwa lagu ini tuh bakal jadi sepopuler itu, gitu loh. Maksudnya, tapi sekarang, even contohnya itu cuma ditulis untuk piano, and then sekarang banyak banget ditranskrip untuk instrumen-instrumen lainnya, gitu. Belum ada yang nyanyi sih, kalau Bang Harlan atau JJ mau nyanyiin next time boleh. Tapi biasanya sekarang banyak banget yang nyanyiin ini dari violoncello, string instruments, and also some woodwinds. Also sometimes they play this. So yeah, gitu deh. Jadi I hope you guys enjoy. Thank you.
The next one actually is not a French composer. Offenbach itu sebetulnya bukan French composer, but he does spend a lot of his time in France, and then he writes a lot of this very weird, actually, I think one of the weirdest operas, pretty much. But it's inspired of by writings of E.T.A. Hoffmann, right? The opera, The Tales of Hoffmann. I think if anybody of itunya juga dari opera yang sama gitu loh maksudnya. He has a lot of very interesting things, tapi kadang-kadang tuh lucunya adalah semua orang tahu cuplikannya tapi actually nggak pernah nonton operanya, karena operanya is a little, ya itu, weird gitu loh maksudnya. Tapi so this one is actually from that opera, but JJ is going to tell you the story about it. Okay, the next piece that I'm going to sing judulnya Chanson d'Olympia atau The Songs of Olympia. Jadi Olympia ini adalah sebuah boneka gitu ya, di create oleh seorang saintis, dan si Olympia ini adalah boneka yang bisa bernyanyi. Jadi si saintis ini mau membawa Olympia ini ke parlor room-nya, di mana di situ banyak tamu-tamunya, dan dia mau pamerin I have this Olympia. Dan lucunya lagi, Olympia ternyata si Hoffman jatuh cinta juga sama si Olympia. Lagunya ini menceritakan tentang burung-burung yang sedang bernyanyi untuk seorang gadis yang sedang jatuh cinta. So this is Chanson d'Olympia. Thank you.
Sering ditampilkan di seluruh dunia, opera Carmen. Ceritanya saya adalah seorang matador. Ya. Kalau matador itu agak beda dikit lah dengan si gembala sapi ya mungkin ya. Kalau ini dia melawan seekor banteng yang berusaha dia lawan ini dia harus bunuh terakhirnya. Kalau bapak dan ibu pernah ke apa namanya ke Spanyol, bapak dan ibu bisa merasakan suasana yang sangat tegang, sangat apa ya, sangat heboh di arena itu. Jadi sang banteng dia berusaha untuk buat supaya dia marah dengan memakai kain warna merah si matadornya, ya dia angkat kemudian nanti terakhir biasanya si bantengnya mati pakai pedang seperti itu. Ya. Dalam ceritanya nanti juga ini matador ini di cerita pertamanya verse pertama itu dia menceritakan mengenai sang matador seperti apa kehidupannya. Di verse kedua, dia akan ceritakan mengenai di dalam arena itu seperti apa. Jadi nanti di verse kedua itu justru lebih seru sepertinya. Seperti itu ya. Nah, saya pengen bapak dan ibu ikutan di sini, jangan diam aja. Karena di dalam arena itu kan banyak teriakan. Salah satu teriakan yang paling, apa yang paling exact, itu dia, ole gitu ya. Tapi nanti terakhir aja, jangan setiap saat ole-ole. Oh, mau ole-ole gitu. Jadi pada saat nanti saya membunyikan gini, ini yang terakhir, ole, seperti itu ya. Kita cobain dulu ya. 1, 2, 3, ole! Wih, seperti itu. Kayak di arena. Lebih keras lagi nanti ya, mungkin karena masih belum makan malam. So, apa namanya, ini nantinya, apa namanya, kalau nanti coba pay attention to the orchestra that play behind. Ini sebetulnya opera lagu Toreador song ini sangat sulit diiringi kalau hanya dengan piano. Jadi nanti pay attention to Edith, dia memainkan dengan sangat perfect. Ya. Yeah? Anyway, this is a Toreador song. Señoras, señores.
Saya rasa semua udah tahu. La Vie en Rose. Wow, udah tahu lah ya pasti. Oke, tapi saya pengen ngajak untuk apa ikut nyanyi, walaupun nggak ada apa nggak pakai bahasa berupa la 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 ya. Oke, jadi nanti sampai rumah kalau ketemu sama suami atau mungkin nama istri gitu, la 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 la. Sebentar lagi ke Prancis nih kita kayaknya. Nggak boleh, boleh coba dulu ya, kita coba dulu ya dari Yvette ya. La la tiga la 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 la
aja yang terakhir, yang bagian terakhir nanti. La 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 la. Kalau bisa dipica-pica Ambon atau Watas boleh. Cantik gitu ya kameranya ya. Oke? Okay? Ready? Kita juga
pasti ada jinanya nggak pak Yuma? Oh, nggak ketinggalan. Jadi tadi yang kelamaran dan nanti untuk bulan depan nanti ada pembicaraan lagi khusus dan kayaknya dari apa para hadirin yang berhadir juga tahu ya kalau saya udah berundang undangan secepatnya booking begitu udah mendekati kalau saya mendekati ya seminggu aja kemarin udah habis loh kok saya masuk waiting list maaf ya nanti kalau udah mendekati hari H mungkin ditambah kalau dengan pembicaraan lagi. Baiklah, selamat malam kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Terima kasih atas kedatangannya pada hari Batik Nasional. Pakaian batik luar biasa.